Ada apa dek? Ada apa? Aku mau tanya. Ini wayang namanya siapa saja? Wih, tolong jelaskan. Iya dek, silahkan. Yang ini yang menakutkan. Ini namanya raksasa cakil, atau disebut buto cakil. Sifatnya jahat, suka memalak. Jadi kita tak boleh seperti cakil. Ya, makasih. Yang ini siapa namanya? Kalau ini namanya Sarawita, pengikut dari cakil. Yang belakang ini mulutnya lebar sekali seperti perahu. Oh, ini namanya Togok. Ini juga pengikut dari raksasa cakil atau pihak-pihak yang selalu berbuat jahat. Tapi ini semuanya juga kreasi atau karya budaya Indonesia yang sangat adiluhung. Bahkan di mancanegara pun banyak orang yang menyukainya. Bahkan di luar negeri itu banyak orang yang menjadi dalang melakonkan wayang. Jadi kita juga harus tahu tentang seni pedalangan atau wayang. Sekali lagi, kita jangan meniru raksasa cakil seperti ini ya. Iya kakak, terima kasih. Waduh, cakilnya marah kakak. Iya, makanya kita walaupun pada yang jahat harus juga menghargai, namun tidak boleh meniru. Iya, terima kasih kakak. Lain kali aku ingin tahu cerita yang lainnya. Ya, terima kasih sekali lagi. Ayo bangga budaya negeri kita sendiri. Waduh, marah lagi dia.